Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarap mengungkapkan dalam waktu dekat akan bertemu dengan capres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Kaesang mengatakan, pertemuannya dengan Prabowo dalam rangka silaturahmi. Menurut Kaesang, PSI yang merupakan partai kecil perlu bersilaturahmi dengan partai besar. Kaesang enggan memberikan informasi terkait waktu pertemuannya dengan Prabowo. Namun, putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mengaku sudah mengatur jadwal untuk menemui Menteri Pertahanan RI tersebut. Sebenarnya Kaesang kerap bersilaturahmi ke sejumlah pimpinan partai politik, tokoh agama, dan relawan-relawan pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Satu di antaranya adalah partai dari Presiden Jokowi yaitu PDI Perjuangan. Kaesang bertemu Ketua DPP PDIP Puan Maharani di sebuah kafe kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 5 Oktober 2023, lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.